Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, siapa yang tadi makan roti buaya? Enak. Sesama buaya jangan saling memakan. Ini buaya itu simbol kesetiaan, Bu. Selama di air. Mukodimah ikut Dr. Kiai Haji Irfan Jini dan Kiai Kusairi. Selama 12 tahun ngimam sholat Isya, baca surat Al-Fil baru pertama tadi ngebleng. Asbabul wurudnya 2 hari ini melanggar titah guru, baca komenan medsos. 80%-nya alhamdulillah menghujat mencaci. 80%, mungkin 90%. Satu postingan di medsos sudah ada yang nonton 100 ribu, yang komen hampir 2.000. 1.900-nya menghujat. Macam-macam bahasanya. Jadi rada rada mengalami gangguan. Makanya kata pengasah, siapa suruh baca medsos? Baca mah Quran gitu. Jadi karena melanggar titah guru itu. Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan membuat prediksi bada al-Islam goriban wa sayamudu goriban kama bada patuba lil guraba. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, permulaan Islam itu ghoriban, dianggap asing. Wasayamu da ghoriban, dan akan wasayamu da ghoriban, dan akan kembali dianggap asing. Dan kembali asing. Kama bada seperti permulaan. Patu balil ghoroba, berbahagialah orang yang asing ini. Nah ini kita semua alhamdulillahilladzi fadlana ala katsir. Kalau lihat komen-komennya dianggap asing. Asing. Bukan hanya peristiwa di Istiqlal saja, sebelum-sebelumnya banyak kalam-kalam Tuan Syekh di hada zaman dianggap asing. Aneh, nyeleneh. Makanya itu kembali ke kaidah yang tadi disampaikan oleh Kiai Kusairi. Idil wali la ya'ti bisyar'in jadi. Innama ya'ti bipahmin jadi minal kitab wa sunnah. Wali itu tidak datang dengan syariat baru, tapi dengan pemahaman yang baru, penyegaran pemahaman. Istilah pengasah itu. Jadi kita semua akan selalu mendapatkan updates kontekstualisasi dari ajaran Islam. Banyaklah kalau di daftar betapa kalam-kalam beliau yang dianggap asing dan hitam katanya. Kalau merah putih itu maka dia. Sampai pengen nampilin ini foto merah, pangersa dengan merah putih, ini Paus Paulus dengan putih-putih. Pengen. Pilih mana? Merah putih apa putih-putih? Sampai mau bikin gambar seperti itu. Kita juga dulu pernah dimalamutkan putih. Tapi
maklumat yang terbaru, kita bermerah putih. Ternyata akan ada yang datang yang putih-putih. Ya, bendera la ilaha illallah, bendera Islam itu, bendera la ilaha illallah itu yang itu diwa yang ada di top cafe itu, gambar ininya apa nih, gambar aslinya. Pembaruan kontekstualisasi karena sila dasar negara kita adalah berketuhanan yang maha, dan di dalam Al-Quran berketuhanan yang maha esa itu adalah la ilaha. Nah itu tuh nggak nyampe itu, gak nyampe ke sana itu. Ya, tapi sudahlah, kita semua alhamdulillah terjaring sekarang ini, terjaring, tersaring oleh mayasya. Karena melakukan update terus, pembaruan terus, sesuatu yang melakukan pembaruan atau pilihan kita berguru kepada seorang al-mujadid, pembaharu, namanya pasti kita akan untuk beberapa saat mungkin dikejutkan. Ya, dikejutkan oleh pernyataan-pernyataan beliau yang mungkin kita sendiri sama sekali blank gitu. Dan kita menganggap asing gitu. Tapi itu perjalanan kita semua. Ya tadi yang disampaikan oleh Kiai Panjeni. Ini saatnya kita ya memandang guru mursyid dengan baknya itu basyiro. Nah, makanya yang saya katakan jangan 83 tahun yang mungkin bahkan ya itu kita akan diuji dengan melihat basyariahnya. Pengersa tampil dengan basyariahnya. Dan kita semua, meskipun dalam radius yang dekat, jangan sampai tergoda, terganggu oleh pandangan basyariah kita kepada Syekh Mursyid. Karena kalau ke basyariah, kan itunya hanya melihat dohiriahnya saja. Kalau dilihat dohiriahnya, bisa out kita udah. Makanya yang harus dipertajam adalah pandangan batin kita. Mata batin. Makanya ketika kalau dengar kalam Syekh Mursyid gitu ya. Ya. Makanya kalau didengarnya pakai telinga kita mungkin gagal paham. Dan mungkin naik kelas dari tidak mengerti jadi mengerti. Bukan hanya mengerti, kita merasa. Gitu. Sedalam-dalamnya tahu belum tentu mengerti. Sebenarnya mengerti belum tentu merasa. Nah, kita akan diusulkan oleh guru kalau kita memilih berinteraksi dengan beliau tidak dengan pandangan mata lahir, tidak dengan telinga ini, tapi dengan hati kita. Karena Syekh Mursyid kita bicara tidak dari mulutnya, tapi dari hatinya. Kalau kita mendengar dengan telinga, maka kita tidak akan bisa. Tapi kalau kita mendengar dengan hati, karena keluar dari hati, maka akan sampai ke hati. Gitu ya. Jadi kita benar-benar sekarang nih, jangan sampai kita setitik pun, bahasa Sundanya itu keancikan, apa ya keancikan itu ya? Terkena ragu. Karena ragu lebih berbahaya dari tidak terpercaya, tidak percaya. Ragu lebih bahaya dari tidak percaya. Ini manuan ini. Jadi saya pribadi misalnya dalam perjalanan ini, kalau ngomong duriah di luar keluarga saya pribadi ya, benar-benar makanya kepada Bapak Ibu semua yang punya saudara kandung, ya punya tetangga, punya paman bibi sudah bergabung dalam pecinta kesucian, bersyukur itu mahal, mahal, mahal hidayah ini, ya. Saya sekarang berada di tengah keluarga yang masih
belum suka dikir ini. Jangankan kepada amalannya, ya, kepada apa yang mau. Makanya terus-terusan itu. Ada apa namanya? Terus-terusan mengalami serangan personal. Kalau kurang-kurang kena mental itu. Karena orang-orang yang dekat dengan keluarga kita tapi menyampaikan kalau netizen sih ya untuk bukti bahwa netizen Indonesia sesuai survei adalah netizen terjulid se-Asia. Bener. Jadi komenan Facebook, Instagram, TikTok, kuatkan, bulatkan. Karena kita di sini lupa mulu ngingetin. Setelah selesai mau sopah dulu baru makan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.